Sobat gue, salam jumpa dengan kita Eko Bekes nih. Ogut lagi libur nih, posisi di rumah ini. Biasa kan di toko Trijaya. Ya, kita sembari berbagi pengetahuan nih cara mengganti kabel shifter. Yang sebelah kiri ya, nih Altus ya. Pertama buka dulu tutupnya. Tuh. Oke, obeng. Nah, tuh udah kebuka. Kemudian nih tengok tuh kelihatan. Nah, tuh dia. Kalau ini enggak mau keluar, tekan dikit. Ah, tuh dia keluar. Tuh. Gampang dah. Tuh. Terus bila sampan semua punya shifter-shifter gini yang sedikit ngadat, maksudnya enggak mau balik, semprot aja dari sininya pakai WD, chain loop atau apapun atau oli, nanti dia hidup lagi. Biasanya dia gemuknya itu menggumpal, liquid. Jadi keras, enggak bisa dioper. Nah, kemudian kalau masang ulang, lihat lubangnya, samain. Nah, masuk tuh. Nah, itu dia. Tuh. Gampang dah. Sepeda itu mudah tuh, udah kepasang. Tuh dia. Nah, tutupnya ini jangan sampai lupa nih, gak ada yang jual tutup ini. Pasang lagi tutupnya. Nah, tuh langsung jadi. 2, 3. Nah. Ini yang apa? Jenis Shimano Altus. Kemudian yang Revo gimana? Revo juga mudah. Nih kita copot dulu ya. Dia nggak pakai baut biasanya tuh. Di sini. Ah, tuh dia lepas. Ah, tuh dia. Ini apa? Talinya dari arah sini. Ini kita pinjam tali ini dulu. Ah, soalnya talinya lagi nggak ada. Kita pinjam tali ini dulu deh. Nanti cara masangnya kita kasih tahu. Kita kasih tahu ke seluruh dunia, dunia sepeda. Nah, ini masukin lepas ini. Ini kelihatan ya. Tuh. Ah. Tuh masuk. Tuh. Ini Shimano Revo nih, sepeda-sepeda lama nih, sepeda anak-anak. Nah, masuk dipastikan masuk dulu. Kemudian diputer. Kalau mau tanya bengkelnya di mana? Kalau kita kerjanya di toko Trijaya Pondok Labu. Kalau di rumah ketik aja Garasi Eko Cinere 5. Nah. Tuh, gampang zaman sekarang. Dulu mas sepeda antri, boro-boro bikin video ora sempet. Nah, sekarang udah gampang tuh pasang lagi. Nah, tuh. Nah, tuh langsung bisa dah. Prat, prat. Nah, oke, terima kasih yang belum subscribe, subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.